بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار آمين selengkapnya hanya di Silet sesaat lagi.
itulah yang tengah dirasakan oleh Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar jelang kelahiran buah hati tercintanya. Bagaimana tidak? Tadi malam jelas terlihat momen bahagia saat Krisdayanti dan Raul Lemos serta Ashanti dan Anna Hermansyah lengkap membawa sang buah hati masing-masing, mulai dari Azriel bersama sang pacar, Amora, Helen, Arsy hingga Arsya, tampak ikut dan bisa makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Dalam sejumlah unggahan yang dibagikan lewat sosial media, tampak terlihat jelas suasana yang begitu hangat terjadi. Bahkan terlihat Rau dan Anang tampak duduk bersebelahan, sementara Ashanti dan Krisdayanti pun duduk tak berjarak sama sekali. Mereka semua larut dalam bahagia, menikmati momen demi momen yang seolah meruntuhkan sekat tembok yang sempat ada di antara mereka. Lagi dinner. Hai, Pit. Hai, Om. Iya. Jadi momen berharga dan senang banget. Selama ada waktu juga, karena orang di tempat Bunda, karena orang di tempat Mimi, karena juga kita video callan sampai pagi sama mamaku. Aku berharap Atta sebagai laki-laki bisa menempatkan porsi yang tepat. Bagaimana menempatkan Adil, bagaimana menempatkan Ashanti sebagai ibu satu yang membesarkan pada saat orang masih belum mengerti dunia secara luas. Selain bisa makan malam bersama, hangatnya pertemuan keluarga besar itu pun semakin meriah saat Aurel dan seluruh adik-adiknya bisa bermain Squid Game, permainan yang tengah viral dan menjadi perbincangan. Dan atas pertemuan keluarga besar itu, semua pun turut membagikan perasaannya lewat sebuah unggahan foto kebersamaan mereka. Mulai dari Aurel, Ashanti, Krisdayanti, Raul Lemos, Anang, Azriel hingga Atta pun mengunggah foto serupa dengan caption yang melempar pertanyaan perihal liburan bersama yang dikomentari oleh Krisdayanti dengan kalimat terima kasih. Selain tengah menanti kehadiran calon buah hatinya, saat ini ia pun tengah dikelilingi